Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu lagi dalam isu semasa yang semakin hangat dan semakin mendebarkan kita. Hari ini di Dewan Rakyat berlaku seolah-olah seperti sarkas. Di mana Dewan Rakyat diperlakukan sebegitu rupa sehingga tiga kali ditangguhkan daripada pukul sepatutnya bersidang 2.30 dilanjutkan daripada 3.30, 3.30 daripada 5 suku dan seterusnya ditangguhkan. Ini semua tidak lain tidak bukan adalah disebabkan cacam rebahan kerajaan Perikatan Nasional, dan yang lebih teruk ialah kerana penderhakaan dan biadabnya pemimpin kerajaan Perikatan Nasional kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baginda melahirkan rasa amat duka cita di atas tindakan Menteri Kerajaan Perikatan Nasional yang membelakangkan baginda dengan mengisytiharkan penarikan balik proklamasi daurat tanpa mendapat perkenan kebawah duli yang tuanku. Inilah bukti bahawa kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang derhaka, kerajaan yang biadab, kerajaan yang langsung tidak menghormati raja, sistem raja berperlembagaan, tidak menghormati institusi raja-raja Melayu khususnya Yang di-Pertuan Agong. Malah secara tanpa rasa malu, tanpa rasa ada maruah, tanpa rasa, tanpa harga diri, membohongi parlimen, membohongi rakyat Malaysia, tidak mahu berkata benar apabila ditanya adakah baginda ataupun tuanku Agong telah berkenan atau tidak, tetapi menyorokkan perkara tersebut sehinggalah berdiri ataupun menjadikan speaker sebagai orang yang bersekongkol dengan mereka dengan menyatakan bahawa jawapan akan diberikan pada hari Isnin. Akhirnya segala-galanya terbukti, terbongkar apabila tuanku sendiri mencemar duli mengeluarkan kenyataan titah bahawa proklamasi, penarikan proklamasi darurat itu tidak pernah dibawa ataupun tidak diperkenankan ataupun memang tidak dipersembahkan kepada baginda untuk diperkenankan. Inilah sikap kerajaan yang ditubuhkan daripada langkah syaitan, langkah syaraton yang langsung tidak menghormati sistem raja perlembagaan, sistem demokrasi berparlimen, langgar buldos macam tu saja. Dan rakyat sepatutnya memerhatikan bagaimana kerajaan yang cacam marba ini setelah gagal semua perkara, boleh dikatakan gagal satu demi satu, kegagalan ditunjukkan oleh mereka dan akhirnya hari ini terbongkar dan terbuktilah bahawa mereka ini adalah mereka-mereka yang hanya mementingkan kuasa, mereka-mereka yang hanya mementingkan tembolok mereka sendiri tanpa memperdulikan raja ataupun memperdulikan institusi kesultanan ataupun raja-raja Melayu, tidak menghormati sistem parlimen, demokrasi berparlimen, tidak menghormati rakyat dan tidak menghormati semua orang. Itu sebab daripada mula lagi penubuhan kerajaan Tebuk Atap ini, kita telah katakan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat, kerajaan yang tiada keberkatan, dan satu demi satu Allah tunjukkan di hadapan kita kegagalan demi kegagalan, penipuan demi penipuan, dan penipuan di dalam Dewan Parlimen ataupun Dewan Rakyat, sidang parlimen pada hari Isnin, itulah kemuncak kepada penipuan dan juga pembohongan besar yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional Tebuk Atap ini. Oleh kerana itu tuan-tuan, tidak ada apa lagi alasan, tidak ada alasan lagi untuk Kerajaan Tebuk Atap ini bertahan. Tuan-tuan tengok belakang sini ada tiga orang. Inilah tiga orang yang telah mencemarkan parlimen, yang telah mencemarkan nama baik raja-raja Melayu, yang telah mencemarkan nama baik negara kita. Apabila speaker menjadi badut ataupun menjadi orang suruhan kepada Kerajaan Perikatan Nasional untuk mempertahankan Mahyadin dan kerajaannya. Mana mungkin speaker boleh bersekongkol sedangkan speaker seorang peguam?
Mana boleh dia nak bersekongkol dengan pembohongan ini? Mana sepatutnya dia tidak bersekongkol dengan mereka-mereka yang menggunakan kuasa untuk kepentingan diri. Itu sebab tuan-tuan, daripada awal lagi kita lihat apabila mereka mengambil kerajaan ini, kita lihat betapa rakusnya mereka melantik seberapa ramai ahli kabinet, the biggest cabinet in the world, sehingga 70 orang menteri dan timbalan menteri di dalam kabinetnya, yang mana rakyat kita hanya ada kira-kira 30 juta. Tetapi menteri dan timbalan menteri sampai 70 orang. Di situ lagi langkah pertama yang sepatutnya rakyat kena buka mata. Bagaimana rakusnya, bagaimana biadabnya mereka menggunakan wang rakyat untuk kepentingan Mahyadin. Mahyadin lantik mereka ini semata-mata untuk mengekalkan kuasa. Kerana kalau tak lantik, nanti mereka tarik sokongan. Dahlah mereka, Mahyadin itu dilantik oleh mereka-mereka yang menjadi katak lompat. Mereka-mereka yang membelakangkan mandat rakyat, menang atas nama PH tapi melompat. Sama juga dengan Mahyadin sendiri, yang menang atas nama PH tetapi melompat, membentuk gagasan baru kononnya Perikatan Nasional. Kabinet yang besar gagal melakukan kerja. Kegagalan demi kegagalan. Kegagalan paling besar adalah menguruskan COVID-19. Kegagalan paling besar ialah menggunakan proklamasi daurat ini untuk mengekalkan kuasa. Kononnya daurat kesihatan. Tetapi apa yang boleh dibuat ataupun apa yang telah kejayaan yang dicapai oleh mereka dengan mengisytiharkan daurat di negara kita. Kes yang berjumlah 2-3 ribu di awal daurat akhirnya melonjak sehingga 15 ribu, 17 ribu pada hari ini. Inilah bukti yang sepatutnya rakyat dah tak boleh nak argue lagi. Rakyat sepatutnya melihat bukti ini dan kemuncak kepada kegairahan mereka ini, dan juga kemuncak kepada kerakusan mereka ini ialah apabila mereka menderhaka dan biadab kepada agung. Apa yang paling menyedihkan kita? Menteri yang mengisytiharkan penarikan proklamasi daurat itu iaitu Taqiyuddin, kononnya adalah Menteri Melayu Islam. Selalu sebut PH ini adalah mereka yang membelakangkan Raja-Raja Melayu. Mereka yang biadab derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Tetapi hari ini siapa yang biadab? Siapa yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu? Itu sebab rakyat jangan lagi terpedaya dan juga jangan lagi termakan dengan gula-gula yang diumpan oleh kerajaan yang dibentuk dengan langkah syaitan ini. Itu sebab tuan-tuan, bagi kita tidak ada lain jalannya selain daripada Mahyadin letak jawatan. Dan apabila Mahyadin letak jawatan, maka seluruh kabinet yang dibentuk oleh Mahyadin itu akan sendirinya gugur. Tak payahlah Taqiyuddin nak letak jawatan lagi, sebab yang penting ialah Mahyadin mesti letak jawatan dan kabinet itu akan gugur. Itu sebab tuan-tuan, jangan lagi Mahyadin nak duduk diam di rumah. Jangan lagi nak berselindung, nak bersembunyi di mana-mana. Hari ini orang bersidang di Dewan Parlimen, Mahyadin agaknya duduk di rumah. Sebab pada pukul tengah hari tadi, bila keluar surat daripada Istana Negara, Mahyadin tiba-tiba menteri-menteri bergegas pergi ke rumah Mahyadin. Agaknya Mahyadin ada di rumah. Sedangkan sidang parlimen sedang berlangsung. Bagaimana seorang Perdana Menteri boleh duduk di rumah ataupun tidak masuk kepada dalam sidang parlimen, sedangkan ada isu yang sangat besar di dalam parlimen? Di sini kita boleh melihat sama ada Mahyadin ini seorang yang bertanggungjawab ataupun tidak. Oleh kerana itu, marilah sama-sama kita menggesa Mahyadin supaya meletakkan jawatan, dan kita memohon supaya dilantik Perdana Menteri baru yang insya-Allah dapat menguruskan COVID ini, supaya kita semua, kesejahteraan kita semua dapat dicapai. Mahyadin, sila letak jawatan. Kalau kamu tak letak jawatan, kamu adalah manusia yang tidak bermaruah, manusia yang tidak ada harga diri, manusia yang muka tembok, yang langsung tidak bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara. Dahlah kamu dan kabinet kamu derhaka kepada raja. Dahlah kamu dan kabinet kamu menipu rakyat. Kamu pula tak nak letak jawatan. Sila letak jawatan. Sila letak jawatan. Sila letak jawatan. Mahyadin undur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.